saya sebagai pembuka acara. Nah, di sini baringlah kita masuk pada acara yang kedua, yaitu sepatah kata atau penyampaian dari DPRK, yaitu Saudara Bapak Rahman. Pada Saudara Pak Rahman di persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan mano pada malam kol itu masih diberikan umur yang panjang, kesempatan diberi memang kesehatan. Tentunya dengan sehat lagi kita bisa melangkah meninggalkan rumah kita sampai kediaman Pak Andi Galigo yang kita dengar kok. Selawat berangkaikan salam, juga tak lupa juga kita sanjung sajikan salam kita dari Bandar di Alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau. Terima kasih yang kami hormati yaitu abang kami Ustaz Kafik, kemudian Bang Darul dari DPRK, pembukaan naik, abang-abang Ambo semua di Ciko, mama-mama Ambo, adik juga di Ciko, anak-anak kemenangan Ambo, dan juga ete-ete ibu-ibu yang ada di belakang. Terima kasih atas ringannya langkah dari kita semuanya untuk menghadiri kok. Kami sadar, kami yang mengusahakan kita semuanya mungkin di Iko Jaludan harus bisa lama ibu atau menonton. Tapi karena memang rasa kebersamaan, rasa persaudaraan mungkin ya. Karena selama kita saling tidur siapa, terus pasana, saya juga mungkin bapak-bapak sekalian itu meringankan langkah. Walaupun nanti tadi tanya hujan juga bapak-bapak. Terima kasih banyak kami sekeluarga besar mengucapkan itu. Rasanya itu adalah bisa kami balas kebaikan-kebaikan daripada kita semuanya. Hanya kepada Allah lah kami serahkan nantinya, semoga Allah membalasi kebaikan dan kemurahan hati bapak-bapak sekalinya untuk nanti datang ke dalam acara kami itu, yaitu acara silaturahmi dan timur ramah. Mohon maaf kami, rencana kami memang ke Ciko semenjak ditetapkan oleh KPU Pusat itu masuk kampanye itu berlaku dari tanggal 28 November sampai dengan tanggal 8 Februari. Ciko memang tahapan yang boleh kami sebagai bacalek Ciko untuk melakukan kampanye dialogis walaupun kampanye terbuka. Tidak ada siapapun, malah undang-undang melindungi Ciko untuk berkumpul seperti itu. Walaupun di Ciko ada perangkat desa, ada PNS, sebenarnya tidak masalah. Namanya lah, forum dialog. Yang tak boleh PNS itu munafikilah si Rahman itu aja tak boleh. Tapi kalau puna PNS itu menyampaikan pilihlah kriteria kriteria yang seperti itu, pilihlah kriteria pemimpin seperti itu. Nah, itu boleh dan jangan puna tunjukkan si A si B yang puna pilih tak boleh. Nah, itu dijamin dalam undang-undang itu. Adapun maksud dan tujuan Ambo dan sekeluarga jorombongan ke situ. Yang pertama tentunya menjalin silaturahmi. Di dalam silaturahmi tadi juga ada maksud dan kehendak kami tentunya. Yang sama-sama kita ketahui bahwasanya Ambo Abdurrahman Rusli itu banyak juga mungkin sangat mendana mungkin ya masihnya polisi, masihnya dinas. Binti itu juga menyampaikan betul, tapi Ambo adalah berhenti dari dinas. Ada 6 tahun lagi yang Ambo harus menjalani dinas itu sehingga Ambo pensiun. Mengapa Ambo ambil keputusan itu? Keputusan itu Ambo sendiri yang mengambil. Keluarga Ambo
tidak terima mertua orang tua saudara Rambo juga sebenarnya tidak terima. Cuma setelah memberikan pemahaman dikolah Ambo, ya Ambo. Ambo tuh ingin berbuat lebih lah sama masyarakat itu. Tidak ada banyak selama kau yang bisa berbuat. Mungkin selama kau yang bisa berbuat, kalau ada sana-sana cuma menyetang kau hendaknya, ya paling-paling diambil uang polisi uang dalam, minta tolong pelantas itu supaya dibantulah latih. Nah, insya Allah latih, saling menghargai kami. Kalau yang lain mungkin amat sangat tidak bisa membantu. Aduh, sana-sana aku mungkin yang hidupnya papa, hidupnya di dalam amat di garis kemiskinan. Tidak juga bisa berbuat banyak untuk membantu. Paling basalam, sabah, kejawab kan. Tetapi aku kalau risiko nanti, kalau memang mengambil dulu dengan gaji besar, ada juga pokir, mungkin bisa memikirkan ini bagaimana ini. Paling tidak, berubah sekali lah, tidak perlu berubah banyak. Nah, itulah kehadiran aku risiko, ke tengah-tengah sana kita semuanya. Dia aku dalam menyatukan sikap itu, keluarga aku juga terus mendukung, menyupport. Aku ingin juga, apa namanya itu, bertamu sama keluarga besar di situ. Itulah aku lakukan, aku hadir ke situ. Apa yang harus aku minta bantu dari sana? Nah, so, perlu kau atau enggak, aku kata ya. Aku minta bantu dari sana, kalau kamu naklah bantu aku. Rumah aku belum siap. Bapak Toyong lah nak ambil rumah aku. Jadi dia pun nak, tidak bisa membantu aku. Kalau aku nak juga sibuk dengan aktivitas anak masing-masing. Kehidupan aku nak juga, harus juga nak jalan dia. Terus, aku minta bantu dekat Muna. Eh, bantu lah, apa ya? Aku tak pakai tenggor, aku calon. Aku perlu kok kembalinya, balinya apa? Ya, tidak juga mungkin. Karena masing-masing kita kok punya keperluan. Apa yang mau minta sama Muna? Dukungan Muna. Dukungan Muna yang mau minta. Hanya suara Muna, pilihan Muna. Banyak memang calon-calon. Aku salah satu sana Muna. Tidak akan bisa diantara kita rasanya putus. Kali persoalan tidak mungkin. Itulah yang berhadir ke sini sama keluarga untuk meminta dukungan sama Dato. Adapun maksud dan tujuan Ambo untuk mencari kau yaitu Ambo cari di negeri kita kau makin tidak berubah ketimpangan itu. Makin tidak berubah. Jadi kehadiran Ambo kau sebenarnya tidak perlu berubah mana. Kalau pernah nanti dulu tidak berhubung terus berubahlah negeri kau. Tidak. Berat memang, tapi paling tidak bisa mewarnai, bisa memenuhikan yang nempok sekeke. Apa janji Ambo? Janji Ambo cuma semua. Ada janji Ambo yang itu tidak mungkin Ambo sampaikan dan tidak mungkin Ambo janjikan sama kalian semuanya. Janji Ambo, Ambo ingin membangun sumber daya manusia. Di pulau kau, belum banyak, belum banyak barat kau, banyak pandai-pandai anak-anak kita kau. Banyak. Mengapa pandai-pandai? Memang bapaknya dia pandai-pandai. Cuma dia tidak sekolah gitu. Menjadi tidak pandai kan gitu. Salah satunya juga, mengapa pandai anak itu? Mula di situ makan lauk, makan lauk anu, lauk tidak baes. Tidak baes itu orang Jepang itu mengapa pandai? Karena memang memakan protein yang alami. Nah, cuman untuk kuliah keluar, itu kadang-kadang tidak banyak orangnya. Jadi dengan kamu nanti tampil, aku akan menghadirkan paling tidak 250 orang anak mahasiswa yang tampil di toko, belum banyak barat, belum banyak Kuala Baru, Singkil Utara, dan Singkil. Paling tidak nanti akan kita berikan beasiswanya untuk mahasiswa keluar perdana sampai 5 tahun. Itu yang bisa membantukan nanti, karena menganggap itu perlu memang, karena sumber daya manusia di Singkil itu memang perlu ditingkatkan. Kalau anak-anak kalau pandi nanti, mudah kecilnya misalnya kepeng itu. Tidak perlu kita balikan hobi adalah pandi itu, di luar-luar jin hebat itu. Nah, persaingan di luar itu hebat, tapi orang kita jauh lebih hebat sebenarnya. Yang lain nanti-nantilah. Apa yang nanti kalau ditemukan nanti, apa yang bisa kita bahas, apa yang bisa kita bantukan. Nanti sambil berjalan nanti itu. Karena aku sampaikan mana pun itu, nanti tidak perlu bisa mengabulkan. Ya kan, tapi mudah-mudahan lah, semoga kalau kamu duduk, Allah tidak membolak-balikkan hati kamu. Dan itu memang tujuan Ambo, Ambo buat mencari kerajaan di situ. Karena dia mau bertinggalkan. Baik, mana Ambo angkat itu, sebenarnya, kok. Malah Ambo berprinsip dapat jambu, kalau Ambo manang,
sikap ambo harus bersabar, sikap ambo harus bersabar menghadapi, menghadapi, menghadapi loh. Tapi kalau kalah ambo, bersyukur ambo kalah ambo, pasal itu gitulah. Tapi jangan mudah salah artikan yo. Baik aja mau yang mana, yang mana kan bukan itu. Kalau ambo kalah bersyukur mengaku, tidak ikut ambo memikirkan negara ambo lagi. Itulah berkelurannya lama tiang ambo. Ambo kapatang di air itu banyak ambo makan hati di mana itu dengan pimpinan-pimpinan itu. Banyak ambo makan hati di mana itu. Intervensi supaya macam-macam lah. Tapi ambo tantang itu. Aduh anggota dewan pada saat ambo di air itu. Masih tahun-tahun 2000 tek balik, terima balik lah. Ada dulu datang ke rumah itu anggota DPR. Ini masih anggota DPR datang ke rumah untuk mengajak kamu bekerja sama sama orang semoga. Kamu tidak tahu apa tujuannya datang ke rumah minta tolongnya sama kamu untuk mengecek semua kawannya yang ada di semoga. Ya siapa kawan? Ada di semoga kawan gitu. Coba kau nyangkau kan? Mengeceklah kami melalui HP yang anggota DPR tadi. Mengecek kami, mengecekkan ambo kitanya, ambo ingin kerjasama lah kitanya. Nah terus kerjasama aku pak, aduh buat ambo duo untuk mampu lah pas itu. Ambo kecekkan kalau bapak turun nanti, nggak apa-apa nanti jumpa sama saya nanti. Saya pastikan saya tembak semua itu punya ambo. Nah, ambo lagi tahu HP mau mati kan, bagi HP lagi video tadi keluar, keluar ambo. Ambo keluarnya, makan makan ni. Ambo siapa yang dalam makan ni? Ah gitulah. Apakah ambo bodoh itu? Bodoh ambo. Tapi ambo benar. Jadi itulah sebagai gambaran. Sambil berjalan nanti kita akan membuat video yang menyampaikan tentang cerita. Sambil berjalan nanti, cuba apa yang perlu ditanyakan, bagaimana nanti. Insyaallah kalau bisa kami jawab, jawab. Kalau tidak bisa kami jawab, kan juga dipending. Minggu depan kami jawab lagi ya gitu. Jadi ini kedua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada perkataan ambo tadi yang menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.